cara kerja dari pilot pressure valve. Pilot pressure valve berarti berfungsi sebagai main relief ya, yaitu membatasi maksimum pressure di dalam hidrolik sistem. Oli dari pompa nantinya akan berasal dari sini, yang warna kuning ini. Nah, pada saat dia pengen mendorong si main spool, ya, melawan kekuatan spring, ternyata ada sebagian oli yang justru masuk dari orifice ini. Nah, olinya akan masuk dari orifice ini dan akan memenuhi ruangan yang ada di chamber spring. Nah, oli tadi ya ternyata malah digunakan untuk membantu spring untuk mendorong main spool ini ke arah kiri, sehingga pada saat ada dorongan di sini malah justru tidak kuat untuk mendorong si main spool ke kanan ya, karena oli pengennya adalah pengen menuju ke drain ya. Pengen menuju ke drain. Nah, pada saat tangki pressure-nya naik, maka oli yang ada di sini akan mendorong si pilot popet ini ke kanan melawan kekuatan spring. Sehingga pada saat si pilot popet terdorong ke arah kanan, maka oli yang ada di chamber spring yang tadi membantu main valve itu akan terdorong menuju ke tangki. Kalau oli yang di dalam chamber spring ini didorong ke tangki, maka spring nggak ada lagi yang bantuin. Oleh karenanya, pressure dari pompa input ini akan dengan mudahnya mendorong main spool ke arah kanan. Nah, cara kerjanya seperti ini. Dorong, terbuka, dan dia akan bisa menuju ke tangki. Oli dari pompa akan bisa mengalir ke tangki. Kalau pressure-nya drop, nanti menutup lagi, dan dia akan kembali seperti semula ya. Oli dari pompa tidak bisa ke drain. Nah, kalau si orifice ini mengalami kebuntuan, maka yang terjadi adalah pressure-nya nanti akan ngedrop. Karena apa? Karena pada saat nanti dia pengen balik, pada saat pressure-nya sudah ngedrop, nah seperti ini, pada saat sudah ngedrop, dia olinya tidak ada lagi yang bisa neken ini ke kiri membantu spring, karena faktor kevakuman. Jadi kalau ini sampai buntu karena ada kotoran, malah justru pressure-nya akan ngedrop. Mungkin di awalnya akan kuat, tapi setelah unit yang beroperasi nanti justru akan drop dan spoolnya ini akan ngejam buka terus menuju ke tangki.